jumlah penumpang terjadi penurunan sampai 30% dibandingkan dengan Nataru di tahun 2022. Dia kalau dari Jawa itu banyak dari Jakarta, tujuan Sumatera Utara. Tetapi setelah kita pantau juga di Jakarta, di perwakilan kita Jakarta, terjadi penurunan. Kalau dia dari tahun-tahun sebelumnya, itu terjadi lonjakan mulai tanggal 19, gitu. 19, 20, 21, 22. Kalau dia dari Jakarta itu, biasanya sekitar 2.500. Kalau biasanya terjadi, dia mulai dari Sipirok, Tarutung, masih borong-borong, Balige, Persia, Parapat, Siantar, dan Medan. Kalau jumlah unit yang kita sediakan untuk antisipasi Nataru ini berkisar 90%.